Penangkapan sejumlah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dikaitkan dengan Front Pembela Islam, organisasi pimpinan Rizik Shihab yang telah dibubarkan beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers Senin lalu, penyidik Polda Metro Jaya membeberkan beberapa barang bukti penangkapan terduga teroris Bekasi dan Condet. Di antaranya bahan peledak, pakaian berlogo FPI dan kartu identitas keanggotaan FPI atas nama terduga teroris Condet HH. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga menyebut terduga teroris Condet berinisial HH memiliki peran penting dalam aksi teror. Selain pernyataan Kapolda Metro, nama FPI juga kembali dikaitkan dengan tersangka teroris di Gereja Katedral Makassar. Dalam konferensi pers Selasa siang, Kabak Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyebut tersangka teroris Makassar sempat melakukan baiat di markas FPI. Pernyataan tersebut didapatkan polisi dari hasil interogasi 4 tersangka yang ditangkap di Makassar pasca insiden bom. Satu, AS alias Eka alias AR, di mana perannya adalah ikut dalam perencanaan, mengikuti kajian di Villa Mutiara, kemudian telah berbaiat di markas FPI, markas FPI yang merupakan markas organisasi yang sekarang terlarang. Menanggapi pernyataan polisi, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyebut keterkaitan FPI dengan temuan atribut FPI di rumah terduga teroris tak bisa dijadikan dasar fakta. Menurut Aziz Yanuar, sejak organisasi dibubarkan, atribut FPI tersebar di banyak tempat. FPI Front Pembela Islam sudah bubar dan atributnya banyak ada di mana-mana. Yang jelas Front Pembela Islam sudah bubar. Terkait hal tersebut kalau masih dicari-cari kesalahannya nanti kita lihat saja. Kita yang jelas mereka ini, tersangka ini harus diperhatikan hak asasi manusianya sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2018 tentang terorisme ya. Artinya mereka harus didampingi oleh kuasa hukum. Polri menyatakan pihaknya masih menyelidiki keterkaitan antara FPI dengan sejumlah aksi teror di Makassar maupun penggerebekan di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi.